Assalamualaikum wabarakatuh. Anak-anak, kita akan belajar mewarna supaya warnanya bagus. Harus ada caranya. Caranya mudah. Ini kan ada kolom 4. Kita siapkan 4 warna. Jadi ada yang tua, muda, paling muda, dan yang paling muda. Jadi seperti keluarga. Seperti ini ya. Hijau. Nah, ini bisa. Sama kuning. Nah, ini satu keluarga. Jadi nanti berurutan pakai ini aja. Nah, seperti ini. 4 warna karena kolomnya ada 4. Sudah. Yang pertama dari warna yang paling tua ya, seperti ini hijau tua dikasih titik dulu karena masih kelas 1 biar mudah ya. Ini. Kasih titik yang terakhir warna yang paling cerah yaitu warna kuning. Nah, sudah titik di baru diputer. Dimasukkan warnanya. Nah, seperti ini tidak keluar garis rata. Oke, diputer-puter gini. Ingat berusaha untuk konsen tidak keluar garis. Nah, ini hijau paling muda. Terakhir kuning. Nah, begini hasilnya. Oke, kalau sudah di dalam kotak sudah selesai, kita beralih ke ini bentuk apa? Apa namanya ini? Semak-semak atau tanaman. Nah, warnanya kita samakan, ada 4 ini. Ya, samakan. Kasih garis gini bisa. Nah, yang tua dulu. Yang paling tua, kakak tua. Nah, ini adiknya yang agak tua dikit, adiknya. Nah, diputar gini lagi juga sesuai bentuknya, harus konsen. Dilanjutkan hijau yang paling muda, terus kuning. Nah, ini bisa diulang lagi karena ini warnanya juga sama, apa bentuknya sama, jadi seperti ini langsung kuning. Nah, ini usahakan tidak ada putih-putihnya dan tidak keluar garis. Sudah jadi, ini semaknya. Oke, lanjut. Ini gambar apa ini? Bunga. Bunga matahari. Warna apa saja yang kiranya kuning, cocok? Kuning, ya, kuning, oranye, ya. Ini ya. Jadi ini sudah selesai, kita kumpulkan lagi. Sebelah sini aja. Nah, sebelah sini satu. Nah, sama kuning. Nah, 4 juga sama. Kita mulai dari warna yang paling tua. Warna apa yang paling warna merah ini ya. Warna merah ini dimasukkan 1 2 3 4. Ya, nanti kalau sudah pinter, sudah terlatih, nggak perlu pakai titik, tapi untuk awal bisa memakai dikasih tanda. Nah, ini diputer lagi. Seret. Nah, yang dinilai adalah ketepatan ini memasukkan warna ke dalam kotak dan juga rata. Kalau nggak rata nilainya jelek ya, hasilnya pun jelek nanti kalau pas. Nah, seperti ini. Cepet kan kalau sudah bisa. Nah, seperti ini. Sekarang masuk ke bunganya. Caranya yang tengah dikasih kuning. Setelah itu tepinya ini merah semua, bisa tergini, bisa urutannya merah dulu kan, merah terus oranye yang ini masukkan di sebelahnya, diputer. Oranye muda. Oke. Ya, sambil batuk-batuk enggak apa-apa, yang penting konsen. Nah, terakhir kuning ya. Kuning. Nah. Ini adalah cara mewarna yang mudah dan hasilnya bagus, cepat dan bagus. Nah. Yang rata. Terus bisa dikasih titik untuk
ini kelopaknya, nah, mahkotanya, nah, kelopaknya, nah, pakai warna merah. Sudah kan jadikan seperti ini. Masih ingat hijau tua, hijau muda, hijau paling muda kuning, merah, oranye, oranye muda kuning, nah, seperti itu.